Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min anfusina Wa min sayi'ati amalina mayahdillah yahdillah falamudillalah Wa ma falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Asyhadu anna muhammadan abduhu wa Amma ba'du Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada hari ini, detik ini Dan lebih khusus lagi pada Bulan puasa ini Kita masih diberikan nikmat sehat Nikmat iman nikmat Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir akan diterima oleh Allah amin ya alamin. Anak-anakku yang berbahagia, wabil khusus anak-anak SD Islam yang selalu menyimak tausiah dari awal sampai hari ini semoga kalian selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makna hari kemenangan Idul Fitri anak-anak sering sekali kita mendengar bahwasanya Idul Fitri itu adalah sebagai hari kemenangan bagi kita. Saya akan jelaskan sebab-sebab mengapa Idul Fitri itu Idul Fitri itu dijadikan hari kemenangan. Yang pertama adalah dari kata Idul Fitri itu sendiri kata Idul Fitri mengandung arti yaitu kembali ke fitrah atau suci. Jadi ketika bulan atau hari raya Idul Fitri itu adalah kita seperti bayi yang baru dilahirkan, jadi bersih, suci bersih suci itu sama juga dengan adalah kembali kepada ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu adalah dampak dari ajaran yang benar itu adalah kita mendapatkan atau memperoleh kemenangan. Nah, dari yang pertama itu, kenapa disebut dari kemenangan? Karena berasal dari kata Aidul Fitri yaitu kembali fitroh atau suci. Yang kedua, kenapa Aidul Fitri itu dikatakan dari kemenangan? Adalah dalam lebaran kita sering mengucapkan minal aidin wal faizin. Apa artinya? Semoga kita Termasuk orang-orang yang kembali Memperoleh kemenangan Ini Ini arti kata Minal aidin wal faizin Semoga kita termasuk Orang-orang yang kembali Memperoleh kemenangan Arti atau makna dari Minal aidin wal faizin Kita kadang Atau pasti ketika hari lebaran Bertemu saudara Bertemu keluarga atau bertemu gurunya, atau ustadznya, kita mengucapkan "minal aidin wal faizin". Itu artinya kita berdoa agar kita termasuk kepada golongan orang-orang yang kembali memperoleh kemenangan. Yang ketiga adalah, kenapa dikatakan Idul Fitri hari kemenangan adalah... Karena seluruh kaum muslimin wal muslimat itu telah menuntaskan kewajibannya yang paling berat, atau seluruh kaum muslimin telah menuntaskan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu berpuasa. Ini adalah paling berat, kenapa? Pada saat ini atau saat berpuasa adalah masa-masa di mana kita harus menahan hawa nafsu ini paling berat ya jadi perjuangan atau perbuatan seorang muslim adalah yang paling berat itu menahan hawa nafsu jadi ketika satu bulan itu full kita berpuasa dan bisa menahan hawa nafsu insya allah ketika idul fitri kita dijadikan oleh Allah ke dalam orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, ini jadi orang-orang kuat berpuasa itu berhak untuk mendapatkan kemenangan atau gelar kemenangan. Lalu, bagaimana orang-orang yang tidak berpuasa? Nah, orang-orang yang tidak berpuasa berarti mereka tidak kuat dalam Menahan hawa nafsunya Berarti id, uh, Idul Fitri itu Lebih diususkan kepada orang-orang yang Telah sanggup atau Bisa menahan hawa nafsunya Atau berpuasa full Dan sanggup menahan hawa nafsunya ya, Jadi Inilah uh, Sekelumit uh, Sebab-sebab Kenapa Idul Fitri itu Di Sebut sebagai hari kemenangan saya jelaskan yang pertama karena dari kata Idul Fitri yang kedua dari pengucapan minal aidin wal faizin yang ketiga kenapa disebut sebagai hari kemenangan karena pada waktu itu umat Islam telah menyelesaikan kewajibannya berpuasa satu bulan dan menahan hawa nafsu itulah yang saya sampaikan semoga bermanfaat akhirul kalam Billahi wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh